Oke, selamat datang di channelku. Kali ini aku ada di salah satu pantai yang populer di daerah Kulon Progo. Namanya adalah Pantai Glagah. Nah, kali ini aku nggak sendiri. Ini ada temen. Nah, ini dia. Mas Sugeng. Nah, kita mau explore Pantai Glagah. Yuk, kita langsung. Yes. Oke, nah sekarang kita mau jalan ke arah pantainya. Ini adalah suasana jalan masuknya setelah tadi parkir. Ini masih jam kurang lebih jam 7, tapi sudah ada beberapa warung makan yang sudah buka. Oke, nah untuk menuju ke tempat ini, aku tadi dari Bantul kurang lebih 1 jam, tetapi kalau dari kota Jogja, kemungkinan bisa diakses 1,5 jam. Ini dia laut, yo. Nah, ini pengunjungnya lumayan, ini ada banyak kelihatan karena masih pagi, kebetulan udaranya juga seger. Lihat itu dia pengunjungnya, wow, banyak sekali. Nah, jadi teman-teman, jadi pantai ini sangat unik. Kenapa? Karena ada hal yang tidak dimiliki banyak pantai di Jogja. Nah, ini dia. Nah, di sini ada banyak pemecah ombak. Banyak pemecah ombak. Kemudian buat kalian yang pengen kulineran, tinggal datang aja di pinggir-pinggir, banyak warung. Dan sini makin ke tengah, makin banyak pemecah ombaknya. Nah, di sini kita bisa menikmati segarnya udara pantai, kemudian foto-foto, ada juga yang mancing tadi di sana. Nah, itu juga pada mancing. Nah, ini dia suasananya. Nah, jadi di situ adalah muara, jadi dari sungai lanjut ke laut melalui ini, dan di sana juga ada, ini juga pemecah ombak. Nah, di sini banyak orang mancing, ini dia.
Nah, buat kalian yang cuman pengen mainan pasir ke pantai, cukup tadi di sana. Nah, di sana tadi kita bisa bermain pasir, menikmati ombak. Oh iya teman-teman, jadi pantai ini letaknya di dekat bandara. Iya ya, ini dia bandaranya. Kalau jelas enggak di kamera, cuman kalau dari sini kelihatan. Nah, itu ada menara bandaranya. Ini adalah bandara baru di Jogja yang ada di Kulon Progo. Nah, ini lokasi pantainya sangat dekat. Oke, kita mau lanjut jalan ke pantainya. Kita jalan-jalan di atas pasir. Kita balik ke sana. Nah, mungkin buat kalian yang ke Jogja naik pesawat, nah, turun di bandara sebelum ke kotanya, bisa banget mampir ke tempat ini. Tempatnya bagus. Oke, kita mau ke sana, turun ke situ. Itu semakin agak siang semakin banyak juga yang datang. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tonton juga video-videoku yang lainnya. Nah, aku mau duduk sambil menikmati cilok. Sampai jumpa, dadah.